Selamat pagi teman-teman. Saat ini saya ada di kaki Gunung Muria di Jawa Tengah. Ini jalan menuju ke Desa Semeliro. Jalannya sempit dan curam ya. Ini saya ditemani oleh teman saya Om Jupri. Oke, ini saya sudah tiba di lokasi. Dan di depan kita ini adalah puncak Natas Angin ya teman-teman. Ini merupakan destinasi yang sangat sangat populer di kalangan pendaki gunung. Kemudian yang di sebelah sini itu adalah Puncak Songolikur. Itu merupakan puncak tertinggi di Gunung Muria. Dan yang ini adalah Puncak Argopiloso ya. Dan di Muria ini banyak puncak-puncak lain ya. Oke, saya akan coba explore puncak-puncak ini dengan drone. Silahkan ditonton videonya. Oke teman-teman, ini sebenarnya adalah kali kedua saya kesini ya. Karena pada sebelumnya, kemarin itu saya kesini sendirian naik motor. Namun di saat saya persiapan untuk menyiapkan drone, ternyata GoPro saya ketinggalan ya teman-teman di rumah. Dan itu sangat membuat saya cukup kesal ya. Cuman akhirnya ya udah nggak usah saya pusingkan lagi. Hari ini saya kembali mengulang lagi ya remedial. Kebetulan saya ada temen hari ini, Om Jupri. Dia juga pengen muncak juga pakai drone. Jadi kita berangkat bareng-bareng tadi dari Semarang jam 5:30 pagi ya. Oke, di bawah itu kelihatan ada tempat wisata ya teman-teman, tuh ada tampak ada kolam renang. Ini saya pertama mau ke arah Puncak Natas Angin dulu ya. Itu adalah jalan yang kita lalui tadi ya. Dan ini saya persembahkan untuk teman-teman yang sudah request dan juga buat penonton setia channel saya ya. Gunung Muria ini terdapat banyak puncak, jadi puncaknya nggak cuma satu. Yang saya tahu paling top populer ya, atau paling ngetop itu adalah Puncak Natas Angin ini, kemudian Puncak Songolikur. Jarak dari tempat saya take off tidak terlalu jauh ya teman-teman. Dan ini OSD-nya mati karena SD card Google saya error ya. Jaraknya hanya sekitar 2,5 km dari tempat saya take off. Tapi ini kondisinya berbukit-bukit, jadi jangan sampai ketutupan ya waktu terbang explore ini. Oke, ini OSD sudah nyala lagi, saya nyalakan. Sebenarnya sudah banyak request ya dari sejak lama untuk saya muncak ke Muria, cuman karena jalur jalannya itu pertama ya sempit, kemudian lewat Pantura ya, jalan raya Semarang Demak itu panas sekali dan banyak perbaikan jalan ya teman-teman. Jadi kondisinya sering terjadi kemacetan lalu lintas di jalan raya itu ya. Nah, ini kita coba menyusuri
pinggiran tebing ini. Ya, ini tampak ada jalur pendakian yang cukup ekstrim ya. Jadi sebelah kanannya itu sudah jurang. Jadi harus hati-hati kalau mendaki ke sini ya, teman-teman. Jadi puncak Natas Angin ini sangat terlihat dengan jelas ya dari tempat saya take off, karena berupa tonjolan ini ya, tebing yang sangat tinggi ya teman-teman. Jadi sebelah kanan ini adalah tebing, namun di sebelah kirinya itu lereng biasa ya yang tidak terlalu curam. Oke, ini kita sudah mendekati puncak Natas Angin ya. Ini ketinggiannya kalau saya baca sekitar 1515 meter di atas permukaan laut ya. Tampaknya sepi, belum ada yang mendaki ke sini. Ini kondisi angin di atas sangat kencang ya, teman-teman. Dan ini kita akan menuju ke puncak yang satu lagi. Ini namanya kalau nggak salah puncak Songgo Langit ya. Ini ada puncak Songgo Langit, juga tampak sepi. Tidak ada yang muncak ya hari ini ya. Oke, saya coba explore lagi ke puncak Natas Angin. Ini jalurnya ya, teman-teman, ada tali di situ ya. Untuk pengaman kalau pendaki mau lewat sini ya. Oke, ini kita ngedive. Oke, sekarang kita akan menuju ke puncak Songgo Likur ya teman-teman, karena ini baterai masih banyak, masih 3,66. Saya mau coba terbang lagi di dekat tebing-tebing ini ya. Jadi waktu saya pertama kali datang ke sini, saya sangat takjub ya teman-teman. Pemandangannya keren sekali di sini. Jadi kalau lihat di foto-foto itu belum seberapa ya teman-teman. Jadi ya teman-teman harus lihat sendiri, karena memang sangat epic ya di sini. Terutama jika cuacanya cerah seperti ini ya. Dan itu di kejauhan sana ada puncak yang lumayan tinggi tuh. Itu adalah puncak Argo Piloso ya. Dan itu home point saya yang di tengah itu ya. Coba kita explore ini ya, jalur apa ini, jalur pendakian juga mungkin. Ya, ini di bawah ada jalur. Buat informasi, kalau puncak Natas Angin itu bisa ditempuh dari base camp itu dalam waktu sekitar 4 jam ya teman-teman.
Sedangkan Puncak Songo Likur sendiri itu bisa ditempuh dalam waktu 3 jam. Tapi saya dengar info sih, katanya bisa naik ojek sampai ke Petilasan Eyang Pandu ya. Jadi dari basecamp bisa diantar ojek. Jadi nanti diturun di Petilasan Eyang Pandu, kemudian baru hiking ke puncak itu selama setengah jam ya. Ini juga tampak ada jalur nih di lereng bukit ini ya. Dan di sebelah sana adalah puncak-puncak yang ada di sebelah utara ya teman-teman. Ini ada jalur pendakian juga. Di bawah tuh ada semacam bangunan. Ini jalurnya sangat epik ya kalau dilihat dari atas gini. Ya teman-teman, kita ini tampaknya akan mendekati puncak Tunggangan ya teman-teman. Oke, ini adalah puncak Tunggangan sebelum kita mencapai puncak Songo Likur ya. Oke, ini jalur pendakiannya juga tampaknya cukup terjal ya. Dan itu sebelah kiri bawah itu kita bisa melihat desa tempur ya teman-teman, di desa di balik puncak Muria. Dan untuk mencapai desa itu kita harus lewat Jepara ya teman-teman. Namun saya dengar info dari penduduk setempat, mereka bisa menggunakan jalan pintas lewat pegunungan ini untuk mencapai desa tempur ya, tanpa harus memutar. Tapi jalurnya sangat ekstrim ya teman-teman. Hanya jalan setapak yang lewati hutan gitu. Dan mereka biasanya naik sepeda motor ya. Dan ini kita sudah sampai di puncak Songo Likur ya teman-teman. Entah kenapa dinamakan Songo Likur atau 29 ya. Sejarahnya bagaimana, saya belum menggali lebih jauh. Dan ini coba saya turun ke sini ya. Dan di bawah ini ada bangunan ya teman-teman. Ini kalau nggak salah ini Petilasan Eyang Pandu ya teman-teman. Jadi banyak petilasan di daerah Gunung Muria ini. Salah satunya ya ini teman-teman, yang letaknya cukup tinggi. Saya mau coba menuju ke puncak lagi, sekali lagi. Ini di bawah ini ada kelihatan ya jalur pendakiannya ya. Oke, ini puncaknya dan saya tidak bisa menuju ke sana ya, yang puncak yang satu lagi yang di ujung sana. Karena berdasarkan pengalaman kemarin waktu saya terbang, saya mengalami loss.
gagal saya, sinyal gagal saya los. Karena sudah ada di balik puncaknya ya. Jadi sinyalnya keblok. Jadi kemarin waktu saya sudah menyadari kalau GoPro-nya ketinggalan, saya coba terbang dengan kamera yang satu lagi ya, yang Pinat itu. Namun ternyata setelah sampai di rumah, rekamannya hanya berjalan 3 menit ya, karena sudah lowbat. Jadi ya kemarin tuh semacam survei gitu ya teman-teman. Survei lokasi maupun survei kontur-kontur pegunungannya ini ya. Jadi supaya saya lebih bisa mengenali ya. Jadi pada penerbangan kedua ini tidak ada insiden VTX loss maupun RX loss ya. Ini sudah dekat dengan home point. Persiapan landing ini. Jadi jalannya nih yang kelokan ini cukup curam ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah bagian pertama dari explore saya di Gunung Muria ya. Jadi saya membuat dua kali penerbangan. Satu lagi nanti akan explore bagian belakang itu ya, puncak Argo Piloso ya teman-teman. Jadi nantikan bagian keduanya ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai selesai.